Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan. Diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, ah udah, kan Allah yang menentukan ini. Ya udah, percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah. Walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah.